suntikan uang. Hello.
peralatan untuk proyek kereta cepat itu. Inilah suasana depo kereta cepat Jakarta-Bandung antara Tegaluar hingga Rancaikek. Nampak ini ada alat-alat yang terparkir yang belum beroperasi kembali. Silakan di komen, di like, di subscribe dari Pani Channel tentang infrastruktur, tentang proyek kereta cepat, jalan tol, jalan layang, dan lain-lain. Nampak ada ibu-ibu lagi, guys. Dari Pani Channel. Inilah rel-rel yang masih utuh yang untuk keperluan trek pendek.